wujud ada kita berdahulu, bako kekal mohon fatri hawadisi. Tidak sama dengan makhluk yang mau binafsihi berdiri sendiri, madaniyat maha esa, kudrot kuasa, irodat berkehendak, ilmu mengetahui hayat hidup sama mendengar, basor melihat, kalam berbicara atau berfirman, kodiron zatnya maha kuasa, muridan zatnya maha berkehendak, aliman zatnya maha mengetahui, hayan zatnya maha hidup, samian zatnya maha mendengar, basiron zatnya maha melihat, mutakalliman zatnya maha berfirman. Sifat mu'al Allah. Adam tidak ada, kudus baru, fana rusak, umat salatul hawadisi sama dengan makhluk, ihtiyaju li ghairihi butuh kepada selainnya, ta'adud banyak, adizun lemah, karohah terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati, somamun tuli, akma buta, bukmun bisu, ajizan zat yang lemah, karihan zat yang terpaksa, jahilan zat yang bodoh, maitan zat yang mati, asoma zat yang tuli, akma zat yang buta, abkama zat yang bisu. Sifat jais Allah ada satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin autarkuhu, artinya Allah Ta'ala berhak berbuat sesuatu atau meninggalkannya. Iman kepada malaikat. Malaikat adalah jisim halus yang tercipta dari cahaya, bisa berubah-ubah, tidak makan, tidak minum, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tidur, tidak diberi nafsu, hanya taat kepada Allah. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Tugas malaikat. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail pembagi rezeki, Israfil penyihir sangkakala, Izrail pencabut nyawa. Munkar penanya dalam kubur, Nakir penanya dalam kubur, Rokib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Iman kepada kitab Allah yang masih diketahui, kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi yang masih diketahui ada 4. Taurat, ya Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sip, sip.